kuotanya yang ke 267 tahun ini. Jadi 267 ini bapak-bapak kita yang di atas tetap mempercayakan Wayang Jogja Night Carnival sebagai puncak acara rangkaian di Kota Yogyakarta yang dimulai pada tanggal 1 kemarin, nanti diakhiri pada tanggal 7 malam dengan menyelenggarakan dan menyaksikan bersama-sama Wayang Jogja Night Carnival 8 tahun 2023. Kegiatan ini sama seperti tema-tema sebelumnya adalah sebuah karnaval jalan yang berkonsep street art yang tidak hanya menggabungkan tokoh dan lakon dari dunia perwayangan tetapi juga seni koreografi, fashion, dan musik yang nanti akan berpadu padan menyajikan tidak hanya sebuah tontonan yang apik tapi diharapkan juga menjadi tuntunan yang menarik bagi siapa saja yang melihat baik secara offline maupun secara online. Akan mulai menutup total kawasan ini mungkin jam 17.00. Sepertinya teman-teman perhubungan all out ada 80 personil nih Bang. 80 personil yang akan diterjunkan, ada 300 personil Pol PP yang akan membantu di lapangan. Selain itu juga dari TNI Polri. Jadi semoga nanti bisa mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan acara ini yang berkonsekuensi menutup jalan dari jam 17.00 sampai jam 10.00 malam hari ini.